Dina perayaan akhir minggu, sasak gantung anu pernahna di lelewak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, haneuteun didadegdeg ku wisatawan, anu sejang ngalakonan uji nyali meuntasan eta sasak gantung, anu panjangna 240 km. Lian ti kitu wisatawan bisa ngararasakeun kaendahan alam, tur tanyaksian curug anu mapaesan eta lelewak. Mangrebu-rebu wisatawan ngagegekan lelawak wisata sasak gantung anu pernahna di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Lain wae ti Sukabumi, para wisatawan anu ngadaregdeg ka eta tempat teh samalah rea anu ti Jakarta, Bogor, Bandung jeung sajabana. Eta para wisatawan teh ngajang ngadegdeg bikin nyar pengalaman uji nyali, turta ngararasakeun pengalaman meuntasan sasak gantung anu panjangna 240 km, turta luhurna 160 meter. Sanajan kudu ngantri panjang ti isuk mula, para wisatawan tembong sermanget mentasan eta sasak gantung anu ngembat mentasan leuweung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Samemeh mentas kana eta sasak, wisatawan wajib bake pakakas kasalametan. Nalika ninca kana eta sasak, para wisatawan rea anu ngarasa seber kudu ngaliwatan eta sasak gantung. Tapi rea oge anu wanter, samalah tepi ka dipalotret selfie di tengah sasak. Menakutkan. Tegang, tegang. Terus gimana? Takut jatuh, tapi pemandangannya bagus, indah banget. Udah pernah sebelumnya? Enggak, baru pertama. Baru pertama. Gimana teh, apa rasanya nyebrang jembatannya teh? Takut sih kalau ngelihat ke bawah jadi pusing. Terus tapi... Sangkan para wisatawan ngarasa tumanina turta aman, eta sasak gantung teh diwatesan ukur pikeun 80 urang sakali mentasna. Kitu oge wisatawan teu bisa lila-lila aya di tengah sasak lantaran kudu bagilir jeung wisatawan sejena. Harinya 5.000 bisa 6.000 begitu tiap harinya. Kita untuk di liburan kali ini meningkat begitu dari tahun kemarin. Untuk standar keamanan sendiri seperti apa? Untuk standar keamanan sendiri ya, kami selain memakai untuk sabuk pengaman untuk berjaga-jaga saja takut ada guncangan, kemudian nanti untuk meyakinkan pengunjung kuota untuk amannya di jembatan itu kami ada monitor ya. Setutas ngaliwatan eta sasak gantung anu dicindekeun pang panjang nasa Asia Tenggara, para wisatawan bisa ngararasakeun kaendahan alam turta cai tiis dina Curug Sawer anu masih aya di lelewak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Budi Setiawan, Bandung TV.